Oke teman-teman, ini untuk rangka sasis baknya. Halo semuanya sobat bengkel, ketemu lagi dengan saya John Las. Pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk perancangan pembuatan bak gam. Ini seperti teman-teman yang sudah lihat, di sini sudah ada bahan untuk bikin sasisnya, teman-teman. Ya ini teman-teman ya, ini besi UNP 12. Ini yang di belakang. Ini di depan. Jadi untuk panjangnya sasis untuk kanter, panjang sasis damnya ini saya buat panjangnya 3,85 meter. Jadi kita masih melakukan penguncian, kita teklas teman-teman. Jadi yang tengah ini nanti untuk tempat duduk bracketnya silinder damnya. Sudah pas om. Coba sih kum. Jadi kalau cara menentukan sikunya begini teman-teman, tarik meteran dari ujung sini, cantolkan ke sana silang. Dia berapa meter ketemunya, nanti disamakan dengan sebelahnya. Begini teman-teman. Kalau ditarik sudah, nah ini ujungnya begini, ujung ketemu ujung. Kalau sudah sama berarti sudah siku. Jadi untuk potongan yang tengahnya ini, sasis mobil itu 70 cm, jadi kita potong yang ini 69. Jadi potongannya seperti ini teman-teman jadinya. Ya ini jadinya teman-teman ya, potongannya seperti itu. Ini untuk calon sasis apa, sasisnya baknya nanti. Jadi dipotong ini 5 cm, potongannya sedikit miring begini teman-teman, miring karena posisi UNP ini semakin tebal, kalau ke dalam dia semakin tebal, jadi potongannya harus sedikit mengerucut. Oke teman-teman ya, jadi kalau sudah di siku ditarik meteran tadi langsung dikunci seperti ini teman-teman, supaya tidak berubah sikunya. Dilakukan penguncian dulu. Masih dengan Om Slamet ini. Nah, Om Slamet. Om Slametnya udah kebal. Enggak pakai topeng, teman-teman. Diposisikan seperti ini, kita pastikan bahwa sasis ini tidak muntir, jadi ininya lurus. Kalau muntir itu ini ke sini, yang sana yang bawah ke sana, atau sebaliknya. Nah jadi kalau kita sudah kunci ini sikunya,
tidak bakalan muntir, teman-teman. Jadi tetap lurus, jadi sampai sampai pengelasannya selesai baru nanti ininya dilepas. Untuk apa? Untuk kunci sikunya tadi. Oke, teman-teman. Ini untuk rangka sasis baknya. Rangka baknya yang bawah. Jadi kalau kalau dam itu teman-teman ada double apa ada dua sasis. Ada dua sasis. Nah, itu tadi yang pertama sasis yang bawah nanti untuk duduk bracket damnya. Yang ini sasis rangka untuk di untuk baknya. Ya teman-teman ya. Jadi ini pan apa panjang sasis ini saya buat panjang rangka baknya bawah ini saya buat 4 meter 30 sesuai permintaan dari pemesan teman-teman ya, bukan kemauan saya. Jadi ini panjang rangka baknya 4 meter 30. Terus untuk lebarnya 2 meter teman-teman. 2 meter. Ini tetap masih pakai UNP 12. Kalau 2 meter jadi ini saya potongannya untuk yang depan ini 2 meter 10. Untuk yang rangkanya 2 meter 10 itu nanti masih kotor teman-teman, jadi terpotong untuk tiang 5 cm kiri kanan 10 cm jadinya 2 meter bersih dalam baknya. Jadi begini teman-teman ya, ini yang tengah ini nanti untuk duduk bracket damnya, bracket silinder damnya di sini nanti. Jadi ini dari depan 70 cm sampai ke yang as ini 165 cm, saya enggak tulis teman-teman ya. Terus yang di belakang ini 90 cm ini dari sini ke belakang. Lebih panjang karena nanti di sini nih tempat bracketnya kaki kataknya atau busing belakang dam itu teman-teman. Jadi kalau untuk nyikunya masih tetap sama seperti tadi teman-teman ya, seperti yang sasis tadi. Tetap kita harus kunci seperti ini teman-teman, sikunya ditarik meteran dari sudut sini ke depan sana teman-teman, ke sudut sini silangnya, di silangnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi nanti kalau mau nyiku begitu teman-teman, jadi yang sudut kiri belakang sana itu tarik meteran ke sini. Nah, ke sini teman-teman. Kalau dia sudah sama, begitu juga dari sana itu ke sini. Nah, ini teman-teman sudutnya. Jadi kalau sudah sama panjangnya berarti dia sudah siku. Terus kita kunci sama setiap sudutnya kita kunci dulu. Dikunci, usahakan penguncinya kuat nanti waktu pengelasan tidak lepas teman-teman ya, supaya nggak muntir rangka lantainya. Jadi yang penting ini teman-teman. Nah, ini yang lagi dilas sama Om Slamet ini. Ini as bracketnya untuk silinder damnya. Tapi ini belum paten teman-teman. Ini masih berubah nanti waktu kita penyetelan silinder damnya. Jadi untuk sementara ini di tag dulu. Nah, untuk sisanya ini tinggal kita bagi aja.
dari sini ke yang sini sisa-sisa berapa senti, baru nanti tinggal dibagi. Itu ada masih dua lubang, teman-teman. Oke, teman-teman nanti bisa ikuti terus sampai jadinya. Tahap demi tahap tetap saya akan berikan tutorialnya, teman-teman, ya, supaya teman-teman bisa mengerti video saya, benar-benar paham. Siapa tahu teman-teman pengen mencoba. Oke, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, ini sudah selesai untuk pengujiannya, teman-teman. Jadi tinggal pengelasan apa untuk kelanjutannya seperti apa, teman-teman nanti bisa lihat di video-video saya selanjutnya. Ada pembahasan yang kurang, mungkin nanti saya taruh di deskripsi supaya teman-teman baca. Jadi sampai di sini dulu video saya, semoga bermanfaat. Salam cerdas, kreatif, sukses.